Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Yanto Yesmi alias panjangannya Yanto Seni Budaya. Hari ini teman-teman sepi banget orderan. Taulah saya seorang Gojek teman-teman, nih Gojek. Taulah lagi sepi. Nah, mumpung hari ini sepi teman-teman, gimana kalau kita mendatangi ketua PMB teman-teman? Karena dengar kabar nanti malam mereka akan hampir katanya, apalagi ketuanya itu jago main debus. Sebelum kita mereka nampil, kita datangi dulu ya teman-teman. Gimana sih sehari-hari pekerjaannya ketua PMB ini? Gimana mas teman-teman? Setuju? Kalau setuju kita gerbek ya. Oke teman-teman, sekarang kita jalan menuju. Katanya dia di dekat KTP Muslim. Beneran saya di KTP Muslim ini teman-teman. Nah, katanya dia seorang tempel ban. Kita cari ya teman-temannya. Let's go. Kita jalan. Anak. Ini teman-teman. Oh, itu teman-teman. Itu ternyata teman-teman. Seberang itu teman-teman, seberang itu dia. Nah itu teman-teman, seberang sana ada suara tempel ban. Nampak teman-teman, tempel ban. Tempel ban dia. Ya, kita datangi teman-teman. Kita putar dulu ya. Macetnya macet. Kita sudah sampai, kita udah di belakangnya. Nah, itu dia teman-teman, dia lagi nempel ban. Teman-teman, dia lagi nempel ban. Gimana kita tanya sekarang? Let's go. Halo, selamat siang Om Dharma. Ini Om Dharma ini, katanya ketua PMB. Halo, kita gerbek di hari ini. Biasa kalau di Berkepang, dia ini ketua. Tapi hari ini dia ketuaan, jadi tukang tempel, Bang. Cari duit, cari duit. Mantap. Bang, katanya nanti malam ada main, Bang. Nanti malam ada main. Jam berapa biasanya, Bang, kalau main? Biasanya main habis asar, jam 4 lah gitu. Kalau malam habisnya jam berapa, Bang? Nah, habisnya jam 11 lah, kadang mau lebih gitu. Ada atraksi nggak, Bang? Atraksinya ada. Siapa yang melakukan? Yang kalau atraksi debusnya ya saya sendiri. Oh, mantap. Kita nanti malam kita datangi atraksinya. Atraksi debus. Debusnya bisa apa-apa aja, Bang? Ya, debusnya ya makan pisau kater. Pijak parang. Seram-seram banget, Mas. Lagi apa lagi? Mandi kaca. Mandi kaca. Dan mandi kaca lagi? Bengkoi parang. Parang di bengkoi. Gimana parang di bengkoi coba itu? Gimana? Kita saksikan nanti malam permainan Om Dharma ini. Oh ya Om. Ya. Apa arti PMB itu? PMB itu singkatan panggilan aja. Aslinya Pujo Mulyo Budoyo. Pujo Mulyo Budoyo. Itu panggilannya PMB. Pas beneran Om Dharma nyanyar lagi nempel, gak enak nanti mengganggu dia. Nanti malam kita saksikan penampilannya ya. Atraksi terus, katanya makan kaca, bengkoi parang, karter pun dimakan. Biasa kita makan roti, dia karter. Oke, let's go. Nanti malam ya, dadah.